kita lagi mau cari sarapan. Jalan kaki dari hotel. Karena di sini tuh dekat area hotel tuh deket-deket. Malam aja juga ternyata kami semalam puter-puter kan ke ke kanan, ke kiri. Kayak semua udah jual makanan ya Kung ya. Jadi apalagi pagi-pagi atau siang-siang itu lebih banyak lagi ya. Nah itu udah ada kopitiam. Tuh kopitiam. Kopitiam kan? Betul. Tuh udah kopitiam. Tapi aku nggak tahu kita mau sarapan di mana. Tergantung ini satu orang yang di depan ini. Tergantung nanti dia tergoda melihat makanan apa, nanti dia langsung stop gitu biasanya. Atau matanya kedip-kedip dua kali. Anco aku kedip-kedip dua kali. Nah itu di depan guys juga udah ada yang jual makanan-makanan. Ini terus itu lagi di depan agak ke situ. Ayo pada kangen nggak jalan-jalan kayak gini, maksudnya di jalan kaki nyari makanan. Ayo. Lu sebenarnya mau makan apa? Dari tadi udah lewat banyak makanan tapi lu lewat-lewat aja nggak tahu mau makan apa. Good. Ternyata lu mau makan di mana lu bilang tadi? Tungpin. Tungpin. Hati-hati Kung, motor. Di pasar, gengs. Kedai kopi. Nah, ini yang kangen aku videoin kondisinya, situasinya di sini. Beruntung banget gak dia? Jauh-jauh jalan. Tutup dong tempat makan. Tutup guys. Dia udah cek jadwal sih buka ya di internet. Cuman gak tahu deh, ya udah. Makan seadanya dulu lah Kung. Entah roti-roti kek. Oh jadi kita makan seadanya dulu karena kita ada janji jadi gak keburu lagi. Jadi nanti lanjut aku videoin pas kalau aku ada makan aja ya. Biar seru. See you. Finally it's time for lunch. Jadi aku sama Herbert ke Isaac Toast. Karena aku kepengen banget cobain ini, penasaran banget. Karena aku tuh penonton setianya Korean Englishman dan mereka suka mention brand ini. Ini famous di Korea kan. Aku belum pernah ke sana. Jadi karena dari sini ada, jadi aku cobain deh. Nah jadi ini tuh di dalam minimart gitu ya, jadi di depannya juga Shell yang Pertamina gitu, terus ada minimart dan ini tepat di dalam minimart itu. And here I am yang coba memperbaiki diri yang kelihatan lecek ini karena udah jalan dari pagi, tapi tidak berhasil. Okay, finally minuman kami udah datang. Tapi kami berdua lagi agak kembung, jadi kayak start lebih ke yang gak strong dulu coffee-nya. Jadi aku pesennya dalgona cream milk yang lebih nonjol ke milk-nya. Nah, kalau punya si Herbert, dia pesen yuja milk. Ini jarang banget sih dia minum-minum yang kayak gini ya. Cuman, ya karena perutnya lagi gak enak, jadi dia mau isi dulu, nanti baru dia lanjut kopi. Ini dia kurang suka karena ya emang penyuka kopi disuruh minum susu ya gitu ya. Dan dia lebih suka punya aku sih, meskipun milknya lebih strong tapi kayaknya lebih enak aja pokoknya gitu daripada punya dia. Bisa dilihat dari cara dia ngangguk-ngangguk. Nah sekarang giliran aku yang minum sendiri punya aku. Lumayan sih ya. Ternyata yang di atas itu tuh dia kayak dalgona candy yang dihancur-hancurin gitu guys. Dan ini ada golden hash brown yang dipesan 3 pieces sama si Herbert. Dan sebenarnya ini masih panas banget ya, tapi karena dia udah lapar banget, dia cepet-cepet potong dan makan. Oke, karena dia udah ngangguk-ngangguk, ya ini tanda
suasananya enak ya. Dan kenapa aku nggak bikin audio yang asli aja? Kenapa pakai background gitu? Karena emang di sini tuh dia buka lagu lumayan gede, jadi even kita ngobrol juga nggak akan kedengeran. Gitu deh. Seperti inilah kalau dia udah lapar, terus makanannya cocok, dia akan lupa istri di samping dia. And this is my chicken slice cheese, kalau nggak salah, dan punya habit sih, aku lupa namanya apa, pokoknya ini isiannya. Dan punya aku ini. Dia langsung aja dimakan dong, udah lapar banget kan. Terus enak, ngangguk kan, jadi enak. Intinya roti yang punya habit itu ada beefnya ya. Terus rotinya ini kita bisa pilih sesuai sama selera kita. Jadi dia ada white bread atau yang original, ada juga charcoal, ada juga garlic bread, dan lain-lain. Dan kalian juga bisa add on kayak tambahan turkey slice, cheese, mozzarella, kimchi, dan lain-lain. Pokoknya pertama kali nyoba, ini termasuk toast yang enak banget, kalian boleh coba. Oh ya, by the way, tapi jangan makan pas dating kalian pertama kali ya, atau kencan pertama. Karena ini gede banget kan, jadi agak susah dimakan dalam satu gigitan. Jadi nggak bakalan kayak kalem gitu kalian makannya. Pas jalan udah mau sampai ke hotel, kita nampak ada yang jualan kayak minuman-minuman segar gitu. Dan kebetulan cuaca lagi panas banget, jadi pas banget kita coba deh. Ini ramen ya? Gak tahu, jelly kali. Wah, pesan ayu jelly. Hebat pesan si kuat heng. Tapau. Karena cuaca panas ya. Akhirnya sampai di hotel guys, udah di kamar. Aku ngantuk banget, sumpah ngantuk banget. Makanya tadi habit mau makan minum es di tempatnya, aku request untuk dibawa pulang aja. Jadi makanya di hotel, oke? Okay? Ini punya aku tadi apa? Ayu jelly. Ayu jelly. Pokoknya dia ada jelly sama ada lemon, kayak ini segar. Terus punya dia si kuatong. Dia beli si kuatong. Lu punya si kuatong, tapi lu ngambil punya Wa. Apa maksud lu? Wa punya ini, cuma kayak lebih segar ya. Lebih karena seger. Wa udah pesen, jadi lu pesen yang lain gitu. Enak enggak? Segar ya. Oke, kalau segar jangan habisin ya, itu punya aku. Sini. Aku kasih lihat dulu dalamnya apa aja. Nah, ini dia ada kayak chia seed gitu. Oh, ada jelly memang. Ada chia seed, ada longan jelinya. Terus ada potongan lemon. Ini pasti seger banget nih. Terus punya hebat itu ada jelly-jelly, ada longan Cina. Ada longan. Emang itu sebutan longan Cina? Iya. Yeah. Oke. Okay. Pemoni. Kok ada ubi ya? Ubi manis. Ini yang aku tanya. Itu jelly. Itu. Lengkong Pepsi Blue. Itu. Enak, seger. Jadi ini isiannya sebenarnya standar kayak si kuatung pada umumnya. Cuman bedanya, herannya mereka ini pakai ubi. Coba lu makan ubinya, nyambung emangnya. Nyambung. Ismunyanya nggak berhenti. Gimana? Lama kali? Nyambung nggak? Tes lah. Nyambung. Kayak makan ubi yang kalian masak. Sama itu, Hami. Gula aren ya? Oh, iya. Emang lu suka dipakein ubi gitu? Enggak kan? Enak ya punya orang ya. Punya aku seger. Permasalahannya mah kemakan es batunya terus dari tadi. Lim ini ya, lim yang lah.
pesan sih. Kok ini aneh segar ya? Heran lu. Oke, cok. Bokni, pe bokni. Itu pe bok. Suka kau lah. Oke deh guys, jadi aku mau nikmatin dulu minuman aku yang segar ini. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya karena masih banyak banget makanan atau minuman yang akan aku santap. Oke? Jadi thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan comment. See you guys in my next video. Bye-bye.